kasih banyak ya Allah. Aku senang banget. Akhirnya aku hamil dengan laki-laki yang benar aku cintai. Mama gak sabar banget untuk ketemu kamu sayang. Pokoknya mama akan jaga kamu dengan baik, melindungi kamu. Enggak mudik, Uya bakal dikasih THR gaji 10 kali lipat. Biarin ntar separuh buat emak, lumayan mak. Biar bisa nambahin emak beli kambing emak ayam. Ah, lu ngapa gak ngomong dari tadi sih ya? Ya, biarin dah. Lu kagak bisa pulang. Udah bener tuh, kata bos lu. Lu pulangnya tahun depan aja ya. Iya, mak. Iya. Halo, Bu. Halo, Nduk. Piye? Ku wis izin karo majikanmu. Wis, Bu. Cuma kaya Kiki gak jadi pulang kampung deh. Gak apa-apa ya, Bu, ya. Loh, piye toh? Kok ora jadi mudik? Soalnya bos Kiki bakal ngasih THR 10 kali lipat dari gaji, Bu. Ya kan? Bu, mundur kan? Soalnya bos Kiki itu nyuruh Kiki buat jagain istrinya, Pak Bos yang lagi hamil. Masya Allah. Api tenang, majikan Kiki. Ya, ya wes, ya wes. Ya berarti Kiki gak apa-apa kalau gak pulang kampung ya? Orang popo, kue orang Bali. Ya kan? Kamu jagain aja istri majikan kamu kan kasihan lagi hamil kan. Iya. Tapi jangan lupa, kue kirim duit ke rumah. Ibumu arep beli kalung loh, Kiki. Oke, engko langsung Kiki transfer ke ibu ya. Ya wes Ki ya. Bye. Assalamualaikum, Mak. Mak, Mirna mau minta maaf ya, Mak . Kayaknya lebaran tahun ini kita kagak bisa barengan, Mak. Mirna kagak pulang ya. Kenapa? Lo urusin aja dia tuh anak orang ya. Lo urusin aja. Mak jangan gitu, Ki. Ah. Tapi Pak Bos baik tahu, Mak. Masa Pak Bos mau ngasih THR 10 kali lipat kalau Mirna kagak balik? Apa? 10 kali lipat THR? Waduh, Mir. Bos lo itu mah bener-bener sultan. Ya udah deh, gak apa-apa lo kagak pulang. Lo urusin tuh si Rena sampai SMA ya. Yang penting lo jangan lupa kirimin jatah emak. Emak pengen beli baju. Pengen beli tas baru. Pengen beli selop. Pengen beli gincu dah tuh. Biar emak cakep pas lebaran. Siap, Mak. Ntar Mirna kirim ya. Ya udah dulu ya, Mak. Hey, jadi piknik, kita nggak mudik. Iya. Usah, udah kuat amat. Ibu. Jadi, gimana? Kalian jadi pulang kampung? Ah, enggak kok, Bu. Iya, Bu Bos. Kita kagak pulang kampung. I see. Oke, kalau gitu. Yaudah, Ki, kamu temenin saya belanja ya. Siap, Ibu Rosa. Sa? Ya? Aku gak bisa nganterin ya. Tapi nanti aku jemput kalau kamu udah kelar. Soalnya kan aku harus antar mama sama papa belanja. Kamu tau sendiri, mama kalau belanja kan banyak. Iya, saya gak apa-apa kok. Kasian kamu juga kalau di sana pasti bosen kan? Iya sih. Ya udah aku berangkat ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ayo dong, Ma. Kalau kesiangan ntar rame loh supermarketnya. Iya, Pak. Aduh, kamu tuh... Dari sahur tadi, kamu ribut ngajakin pergi ke supermarket. Kamu kan, semangat banget. Kita kan mau masak untuk kirim ke Andin, Ma. Iya. Kalau Andin makannya banyak, nanti bayinya tambah sehat, tambah kuat. Gitu. Sekalian kita beli beberapa barang ya, Ma, buat lebaran. Ini Papa udah bikin list menu yang mau kita buat. Kamu bikin list?
Iya. Segitunya? Karena papa benar-benar bahagia, Ma. Kehamilan Andin kali ini, papa bisa melihat Andin bahagia sama keluarganya, suaminya, mertuanya, sangat mencintai Andin. Nggak seperti kehamilan Andin yang pertama, yang penuh ujian. Iya, 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 aku ngerti. Apalagi yang kurang ya? Aku nggak bisa bayangin gimana marahnya papa kalau nanti dia tahu bahwa Elsa yang dulu membuang anaknya Andin. Masak apa ya aku? Mama kan harus makan makanan yang sehat. Ya Allah, ini cucian piring banyak banget lagi. Gara-gara bibi mudik aku jadi gak ada yang bantuin deh. Siapa sih itu datang? Wah, sabaran banget sih. Iya, sebentar. Siapa sih? Ampun, gak. Bisa gak sih ngetoknya sekali aja? Aku juga denger kok. Ngapain pakai berkali-kali berisik tau gak? Itu kenapa sih? Muncul-muncul tiba-tiba galak kayak begitu. Ibu dokter tidak boleh galak-galak. Ya lagi kamu ngapain coba pagi-pagi kesini? Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku gak bisa nemenin kamu siang ini. Karena pembantu aku itu udah mudik. Jadi aku harus beberes rumah karena ntar malam mamaku tuh pulang. Iya kan gue juga udah tahu nyokap lo mau datang. Makanya gue datang kesini mau gue bantuin. Beres semuanya. Emang kamu bisa bantuin apa? Enggak, ini demi calon mertua gue bawa pasukan ke sini. Terima kasih banyak ya Allah. Aku senang banget akhirnya aku hamil dengan laki-laki yang benar aku cintai. Mama gak sabar banget untuk ketemu kamu sayang. Pokoknya mama akan jaga kamu dengan baik, melindungi kamu sampai kamu tumbuh besar sehat dan lahir dengan sempurna. Selamat ya Bu, anaknya perempuan, cantik seperti Ibu. Tolong jaga anakku dengan baik ya. Iya Mbak, gue bakal rawat Nindi dengan baik. Oh iya Mbak, gue juga mau bilang, gue akan urus anak lo, tapi dengan syarat lo jangan hubungin gue, papa, ataupun mama untuk nanya-nanya anak lo selama lo masih di penjara. Lo tahu kan kondisi papa kayak gimana? Yaudah kalau gitu, gue langsung pulang ya. Elsa, kalau bisa sering-seringnya jenguk Mbak ke sini. Pasti Mbak.
sama anak aku. Mana anak kita? Anak kita? Maksudnya anak kamu dengan Roy? Anak kamu di... Nini sudah meninggal. Gak boleh. Aku gak mau kejadian dulu bakal terulang lagi. Kamu harus kuat ya. Kamu harus temenin kakak kamu Rena. Makasih banyak, Ren. Kamu masih mau mengantar saya, padahal saya tahu hari ini kamu libur, kan? Gak apa-apa, Pak. Sama-sama. Masuk. Lagi, Pak. Ren. Al. Selamat ya, Al. Andin hamil. Dan itu artinya sebentar lagi lu jadi seorang bapak. Top chair. Mantap. Apaan sih lu? Oh ya, Al. Mengenai hasil tes DNA Reina. Ini surat gua. Masih tersegel utuh. Pokoknya gua yakin. Apapun keputusan lo itu yang terbaik, gue pasti dukung.